وعفوك سبحانا. يا خالقنا يا رب لعبيدك. نيه بو غورو hari ini sekarang mau mentalakikan baca surat. Nah, anak-anak soleh dan soleha ngikutin ya. Apa yang ibu baca, anak-anak soleh dan soleha ikutin. Kita, Bu Guru mau talaki surat apa ya, Bu? Ada sur? Nah, enggak surat, ini aja ya, Al-Fatihah aja ya. Enggak apa-apa ya. Biar tambah bagus sholatnya, biar Al-Fatihahnya enggak buru-buru ya. Nah, yuk. Ya, ikutin Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin, ikutin lagi, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu guru dulu, baru anak-anak ngikutin bu guru. Paham? Paham. Tung? Paham nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi ya, ro-nya kurang ditekan. Ar, ya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, ujungnya harus kedengeran. Ulangi ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, ternyata ada yang enggak nyimak. Ya, ulangi lagi ya. Ah, nyimak yang benar ya, sayangku ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi, masih ada yang belum kompak ya, semuanya ya, dengerin guru baik-baik. Istami'u jaidan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo. Ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim walaupun. Wah, subhanallah. Baca surat apa tadi adik-adik? Al-Fatihah. Kalian bisa baca Iqra? Iya. Sudah hafal Al-Quran? Iya. Ya, insya Allah kita akan nanti baca sama Bu Guru ya. Kita lihat adik-adik bagaimana mereka belajar Al-Quran atau Iqra bersama Bu Gurunya. Ya Bu Guru ya? Ya. Oke, sama Bu Laila, Bu Nurul, dan juga ada Bu Nur. Iya, oke. Kita akan lihat. Sabaja. 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 Yo, perhatikan salah nih. Sa, nur sa. Sabaja.
Pabaja. Bajasa. Bajasa. Saaja. Saaja. Jaaba. Jaaba. Jaasa. Jaasa. Taaja. Taaja. Sajaja. Sajaja. Nih lidahnya keluar coba. Sa, sa. Sa. Sajaja. Sajaja. Jaaja. Jaaja. Nah teman-teman, kita lihat sekarang mereka belajar Iqra sama bu gurunya. Tuh, bu guru belajar Iqra berapa nih bu guru? Iqra satu. Coba, kamu semua dengar nih ya adik-adik nih, kita lihat nih. Coba, baca, baca, ayo. Oke, coba sebelahnya. Kamu sih mau dengar sebelahnya. Ya, yang keras bacanya coba. Mulai, ulangi. Ya. Ya, bagus. Yang keras lagi. Iya. Iya. Ulangi, ulangi. Tuh, teman-teman. Masya Allah ya. Di TPK Al-Mutakin ini, mereka juga belajar Iqra sama bu gurunya langsung peripat satu-satu. Dan juga belajar hafalan Quran. Jadi bukan sekedar belajar menulis dan membaca, tapi juga belajar Iqra. Tuh, lihat tuh kan. Masya Allah. Bu guru boleh tanya nggak? Ini Iqra berapa anak-anak diajarkan? Iqra 1. Targetnya selesai Iqra 1? Atau sampai Iqra berapa? Targetnya kalau udah lancar, belajar sampai selesai. Oh, sudah Iqra 5. Masya Allah. Berarti bisa membaca Al-Quran dong, bu guru. Oh iya, tuh teman-teman. Bagus, silakan lanjutkan ya. Semangat adik-adik ya. Iya. Oke, semangat ya. Ayo kita sini lagi. Ya. Masya Allah, bagus banget. Kamu sering dengar suaranya. Siapa namanya? Azam. Azam sudah ikut berapa? Empat. Bu guru, ini anak-anak diajarin Iqra juga ya, huruf sambung. Oh iya. Coba, kamu sih mau tanya boleh nggak bu guru? Nah, Isam ya, Isam ya. Isam udah Iqra ini ya? Azam, maaf ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman nih. Coba Azam baca ini ya. Kamu dengerin ya, kuing kuing. Nih, udah bisa kan? Oke, baca yang keras. Satu, dua, tiga. Ba. Ba. Oke. Ya. Rona. Oke, terus. Tiana. Bin Tiana Barakallah. Kamu umurnya berapa, Azam? Hah? 6 tahun ya sana. Senang enggak belajar Al-Qur'an? Senang enggak belajar di TPK Al-Mutakin? Kamu senang enggak belajarnya? Kamu kira berapa nih? Oh, kira 2. Baik ya. Kira. Aku cinta Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu mudah dihafal. Ayo hafal Al-Quran teman-teman. Iya, adik-adik ya, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan begitu ya. Yuk kita lihat lagi yang lainnya. Subhanallah, belajarnya semangat-semangat bu guru ya. Ini targetnya sampai Iqra berapa bu guru? Selesai ya, oh subhanallah. Oh iya, oh itu dinamakan TPK karena ada Qurannya ya. Oh gitu. Tujuannya apa tuh anak-anak? Oh subhanallah. Teman-teman, kamu bisa nggak baca Al-Quran? Mudah atau gampang? Gampang. Iya, mudah atau gampang? Al-Quran gampang ya. Belajar anak soleh ya. Ayo belajar Al-Quran. Ayo belajar Al-Quran. Oke lagi, teman-teman. Teman-teman. Ayo belajar Al-Quran. Ayo belajar Al-Quran. Mudah loh. Mudah loh. Gampang loh. Gampang loh. Kayak aku. Makan-makan. Belajar menulis. Ada makanan juga, Bu ya? Oh, ada. Iya. Oh, betul ya? Oh, iya, karena TK ya. Iya. Kamu suka makan-makan enggak?
Kamu suka enggak? Suka ngaji enggak? Suka. Oh, gitu. Jempol-jempol semua, jempol-jempol. Angkat jempolnya. Iya. Dua jempol. Iya, sama. Dua jempol. Iya. Dua jempol. Oke, barakallah. Nah, sekarang ibu mau bicara tentang alam semesta. Ibu bawa apa ini? Majalah. Ada yang bisa baca enggak bacanya apa? Bisa. Nah, apa coba bacanya? Benda-benda di langit. Wah, ternyata alam semesta itu apa ya? Alam semesta. Apa? Ada yang tahu? Alam semesta itu semua yang ada di bumi. Ah, dan yang ada di langit. Siapa yang menciptakan bintang jatuh? Siapa yang menciptakan bumi, langit, bulan, bintang? Allah yang menciptakan. Iya, pintar sekali. Ini apa ya? Ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Bintang. Kalau ini tanaman, pohon, termasuk alam semesta bukan? Iya, ini ada awan, ini ada pohon-pohonan, di langit, nah di atas langit ada planet-planet, ini bumi, ada mataharinya, nah ada planet-planetnya, siapa yang mau bikin gambar bulan? Mana suaranya? Siapa yang mau bikin gambar bulan? Baik adik-adik, alhamdulillah sudah belajar tadi? Sudah. Tentang apa belajarnya? Sudah. Tentang apa tadi? Alam. Alam semesta. Nah sekarang kita main, siapa mau ikut main? Saya. Oke, nah teman-teman di rumah, sekarang kita akan lihat permainan belajar sambil bermain bersama anak-anak TPQ Al-Mutakin Pasir Angin Cilengsi. Siap main-main? Oke, Bu Guru, silakan kita mau main-main Bu Guru ya? Iya, oke, kita bikin kreativitas ya. Kita bikin kreativitas, bikin berbentuk bulan Kak Muslim dari pelepah batang pisang. Oke. Iya. Oke, ya adik-adik silakan Ibu, Bu Guru kita siapkan adik-adik untuk bermain. Iya. Sekarang Kak Muslim mau tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Allah ada berapa? Satu. Baik, bagus sekali. Siapa yang menciptakan manusia? Allah ada di mana? Di atas? Kalau Kak Muslim katakan Ain Allah, kalian jawab Allah fis sama gitu ya. Siap? Ain Allah? Allah fis sama. Sekali lagi, Ain Allah? Ada 20. Di mana Allah? Di atas langit. Baik, dengan belajar alam semesta, kita semakin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau main? Siap? Oke, silakan keluar sini, keluar. Kita main sini. Ayo kita belajar sambil bermain. 1, 2, 3. Ayo kita belajar sambil bermain. Seru loh. Asik. Teman-teman. Ayo belajar. Di TPQ. Al-Mutakin. Tempatnya sejuk loh, banyak pohon, ada langit, ada tumbuhan, ada kecoa, ada ayam, ada kucing. Nah, ayo main yuk. Sama kita-kita. TPQ. Iya, ayo kita main. Ayo teman-teman, ayo kita main. Nah, ini apa namanya? Sekarang kita lihat mau bikin permainan. Ini apa namanya? Batang dari pelepah daun pisang. Bu Guru mau buat apa nih teman-teman? Nah,
kita mau bikin apa? Bulan. Bikin berbentuk bulan oh, ya. Oh, udah dipotong-potong nanti dipotong-potong, ya. Dipotong-potong nanti wow. Kita bikin. Teman-teman ya. Kalian tahu nggak ini namanya apa ini? Yang kalian pegang? Batang pohon pisang. Iya. Cakep tuh teman-teman. Lanjutkan Bu Guru, silahkan. Ya. Ya. Nanti semuanya dapat. Ya, coba lingkarannya agak besar lagi. Lingkarannya agak besar lagi. Ya, lingkarannya besar. Lingkaran ah, besar. Munduran. Lihatin ibu dulu, nanti kalian ikutin ya. Ya khaliqana ya